Ketika Van Persie frustasi karena Kurnia Mega. Van Persie pernah dibuat frustasi oleh Kurnia Mega. Ya, kiper legendaris timnas Indonesia itu pernah melawan timnas Belanda pada tahun 2013 yang lalu. Timnas Indonesia pada tanggal 7 Juni 2013 menjamu timnas Belanda di Gelora Bung Karno dan laga persahabatan. Untuk itu, Belanda masih diisi oleh pemain sekelas Arjen Robben, Van Persie, dan Wesley Sneijder. Menariknya, dalam pertandingan ini, timnas Indonesia berhasil menahan gempuran timnas Belanda di babak pertama berkat aksi gemilang dari Kurnia Mega. Kiper yang berasal dari Malang tersebut beberapa kali menepis tembakan dari Van Persie hingga membuatnya frustasi. Hingga pada akhir babak pertama, skor masih kacamata. Namun di babak kedua, Belanda yang memasukkan Arjen Robben membuat pertandingan berubah. Belanda berhasil mencetak 3 gol untuk memenangkan pertandingan. Meski dibobol 3 gol, Kurnia Mega banyak diapresiasi oleh orang-orang. Kini, Kurnia Mega telah pensiun dari sepak bola karena masalah kesehatan pada matanya.